tadinya tidak tahu tentang kotak batas wilayah yang ada di dunia, saya bersyukur bisa masuk ke kelompok anak-anak kelas 2 ini karena banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Dan saya sangat bersyukur sekali menjadi pelajar yang aktif terhadap kegiatan yang digelar di kampung saya. Karena sebelumnya saya butuh menentukan hal yang seperti ini supaya kampungku tetap terjaga kelestariannya. Pesan saya buat remaja-remaja yang ada di Kota Cirebon, ikutlah melakukan apa yang kami lakukan kalau bukan remaja yang peduli terhadap lingkungan. Saya dapat banyak mendapatkan ilmu dan saya juga harus dapat imbangi bagaimana caranya mengajari anak-anak dan kenakalannya. Saat saya bersama mereka tuh asik gitu, bisa belajar bersama sambil bermain juga, terus juga bisa ngajarin anak-anak yang tahu kita gitu. Saya hanya komunitas remaja biasa gitu. Dan kami juga enggak butuh imbalan dari mereka gitu. Cuma kami peduli aja gitu sama mereka. Ya khususnya sih ya buat anak-anak yang putus sekolah.